Okay, what's up brother? Baku dapa lagi dengan kita di Algensa Channel Content. Yeah! Okay bro, sekarang kita ada di utang-utang ini kawan. Jadi, ini konten yang kita beberapa hari ini memang suka kemari dan bro. Cuman dari tampan ini pasti kalian penasaran tuh, kita di mana? Kita di hutan belantara. Apakah teman-teman sudah boleh jawab di mana kita, bro? Oh, itu lagi ngamuk. Hei, oke, kita ada di Ake Sio Beong, bro. Sombong amat. Nah, jadi kita mau telusuri di sini. Bagaimana dari tampan yang ada di sini, bro? Jadi di bawah sana, bro. Oke, seterusnya, kita akan menuju ke bawah. Let's go, bro. Let's go. Ya, oke bro. Jadi di sini sementara dibuka lagi DP tampa, bro. Jadi Ake Sio ini dorong baru sementara backing lagi DP akses-akses jalan yang menuju kemari. Baru kemudian DP tempat-tempat yang ada di sini. Nah, ini sama dengan ini, ada patung di sini, bro. Jadi mungkin ini patung Sensei Madunde ini, mungkin dorong backing atau apa ini. Jadi ada patung di sini, bro. Jadi ke bawah ikut masih ah, jadi ada tampa-tampa formu. Teman-teman semua mau bersantai begitu kalau datang di sini ya. Jadi for teman-teman semua yang suka bahas selfie dan kawan, ada di sini lebih tambah bagus bahas selfie. Jadi di sini sedikit sama di ini. Ah, ADP itu love love begitu, bro. Jadi untuk cewek-cewek ini paling toh suka mau kemari datang berfoto di sini, karena DP tampak di sini sangat bagus sekali, bro. Di tengah hutan dengan DP ikon di sini yaitu 9 mata air yaitu Ake Sio, bro. Ya. Di sini. Jadi objek wisata Sitaro Ake Sio, jadi yang ada di Kampung Beong. Bro, semua kalau masih ingat kita pe konten yang di Batu Siau deng Pade Wington, kita ada telusuri sejarah tentang Batu Siau. Jadi dia kisah kan Pade bilang kan berhubungan dengan Ake Sio yaitu 9 mata air. Jadi dia kisah semua sudah tulis di sini, bro. Ada mungkin kalau tidak ada penarasumber ini Pade Wington yang di konten hari dengan kita. Jadi di sini ada asal usul Batu Siau, itu di atas itu kalau teman-teman mau lihat asal usul Batu Siau dan Ake Sio. Awalnya dari Ake Sio ini adalah Batu Siau dulu. Wah, kemudian di sini ada lagi DP versi yang berikut itu Hikayat Sensei Madunde. Hikayat Sensei Madunde. Jadi kalau kita mau lihat di sini DP cerita mirip dengan apa yang beliau ada cerita kita dulu. Jadi ini lebih gambar ini. Lebih gambar yaitu Sensei Madunde. Di sini dia ada ambil tuh selendangnya bidadari. Kemudian dia bikin bayi tua. Nah, ini. Jadi sini semua lengkap. Jadi teman-teman kalau mau kemari, kemudian mau cari informasi begitu dan bagaimana ada bercerita di sini. Ah, ini ada semua tertulis di sini. Ya, dan tidak datang kau baca. Kemudian bro, teman-teman tanya mana DP Ake Sio atau 9 mata air yang kononnya itu katanya dari apa biki-biki dan mengangui setiap dapat anak kita tanam DP anak pe ari-ari di sebelah Ake Sio itu di sebelah satu sumur. Jadi setiap DP anak lahir satu sumur digali baru DP ari-ari anak itu dia mengisi di sebelah sumur itu dia. Jadi di sini ada bro. Jadi lihat. Nah, kawan-kawan jadi dia terus mereka sama-sama berapa mata air di sini. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ini yang paling besar. 6, 7, 8, 9. Ya bro. Nah, jadi betul tuh 9 mata air. Jadi ini dia. Kenapa ya disebut Ake Sio? Karena kalau bahasa Siaunya 9 itu adalah Sio. Jadi Ake adalah air. Jadi Ake Sio 9 mata air. Kemudian untuk teman-teman semua, loh di sini gagal sekali kau mengkonon-konon datang kau membahas selfie-selfie. Apalagi yang lagi apa bilang ini falling in love lah atau apa jatuh cinta atau suka foto dengan pasangan, kemari datang ke Siau.
mau foto di sini. Bagus sekali petang bersini kawan-kawan. Eta bang. Yang lagi kita dengar dari masyarakat yang ada di sekitar sini, katanya dia ke CEO ini mau bikin di wahana. Kita kurang tahu sih maka wahana apa yang dorong bikin di sini bro. Kalau menurut kita dan bro, mungkin apa namanya teh olahraga ekstrim dah nggak begitu bagus sampai di bawah. Bagus kan sih kok. Jadi tempat santai ada. Kenapa di belakang saudara cewek? Tahu cewek dari mana saudara foto? Hai, hey, cewek. Di kawan kita udah lihat ke bawah tadi ada tangga mau turun ke bawah. Nih tahu nih tangga mau turun ke mana nih? Ini. Nah, kita mau tes turun baru bro. Turun. Ih, ada bak di bawah bro. Kawan-kawan ada bak lagi di bawah satu. Ada bak lagi di bawah. Tahu nih bak. Mungkin saluran air dari Akisio tadi kong jatuh sampai di sini atau bak apa ini kita lagi nih, belum tahu jelas nih. Nah, jadi petamba bagus sekali sini bro, mantap. Kalau mereka wahana-wahana olahraga di sini, olahraga ekstrim, sport ekstrim dong bro, yo tuh jadi kalau di sini mereka. Cuman situ ada bak ya, entah itu bak apa itu. Oke teman-teman, jadi untuk konten dari CEO cukup sampai di sini ya bro. Jadi kita mau balik dulu, mau ke rumah. Karena anjuran pemerintah, orang ini boleh mau beraktivitas lebih di luar. Jadi hindari, karena sekarang wabah virus COVID-19 atau Corona kawan ya, sementara menyebar di seluruh Indonesia. Jadi untuk teman-teman semua, pesan dari kita, tetap waspada, jaga kesehatan, jangan sampai drop ya, jangan sampai terkena virus tersebut. Jadi tetap sehat. Tetap semangat, karena yakin Tuhan tidak akan membiarkan petorang untuk dapat sakit itu. Jadi rajin berdoa, rajin beribadah, dan percaya torang yang mau dapat sakit itu. Berdoa untuk trompetan siau lagi ini, supaya yang ada dan masuk itu virus-virus itu dia. Oke, dari sampai di sini dulu bro, untuk konten Jaki Sio. Sampai berjumpa lagi di konten-konten selanjutnya Algensa Channel. Yeah!